Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami di Wahana Duren. Nah, hari ini Selasa 1 Maret tahun 2021. Nah, kembali kami di pesona ini teman-teman. Di mana kami diberikan amanah untuk membantu merawat ya, pohon duriannya. Sebenarnya ke depan kami ingin juga sih merawat yang lain teman-teman, karena pas sama-sama tanaman dan sudah kami cobakan di tempat yang lain itu banyak perubahan teman-teman, banyak perubahan. Jadi SOP-nya dewan durian tidak hanya bisa dikerjakan untuk tanaman durian ternyata, tetapi juga untuk tanaman lain karena sifatnya basic juga teman-teman. Sifatnya basic, jadi bisa kita kerjakan untuk tanaman jenis lain tidak masalah. Nah ini di sini teman-teman ya, pohonnya sudah besar-besar ya teman-teman. Ini usia sudah 5 tahun ya, montongnya sudah 5 tahun dan sudah mulai sedikit ada perubahan. Ya kami harap ya, programnya begini teman-teman untuk di sini ya. Ini tunas yang pertama sudah muncul ya. Kemudian tunas kedua kami harapkan nanti muncul pada bulan ya sekitar akhir April lah. Itu akan muncul tunas kedua. Nah, tunas pertama ini tugasnya adalah untuk yang sering kami katakan itu adalah untuk memunculkan bunga durian tunas pertama ini. Nah, tunas kedua memang sudah ada beberapa yang berbunga, teman-teman. Tapi masih belum maksimal. Katanya ini masih pertama. Ini sebagian sudah berbunga. Ya, cuman nggak tahu kemarin dikasih pupuk apa. Kelihatannya pakai KCL juga sehingga bisa berbunga. Ini bunga yang pertama jadi kurang maksimal. Nanti tetap kita biarkan ini bunga-bunga ini. Tetap kita biarkan. Ya tinggal nanti beberapa cabang kita pruning aja. Ini dah, ini sudah mulai muncul ya. Si misangking ini sudah mulai muncul bunga. Daunnya masih kecil-kecil ini. Nah, kami berharap kedepannya daunnya sudah lebih lebar. Tidak ada masalah, itu harapannya. Yang sebelah sana sudah mulai, tunasnya sudah mulai mekar. Nah, tunas mekar ini kami pelihara teman-teman supaya apa? Supaya tetap sehat karena tugasnya berat. Ya. Tunas pertama ini adalah mau munculkan bunga. Target kami nanti bulan Juli Agustus itu kita program serentak kita bungakan. Serentak kita bungakan teman-teman. Jadi untuk Katulistiwa Selatan, Katulistiwa itu kan pembungaan sebenarnya itu bulan apa ya? Bulan Juli, Agustus, September itu untuk Selatan Katulistiwa. Kita program ke sana nanti. Nah, ini. Hari ini jadwal kami adalah aplikasi ya mingguan teman-teman, kita gunakan kuproksat, kemudian kita fungisidanya kita pakai kuproksat teman-teman hari ini ya. Jadi sudah satu minggu lah kami mulai bekerja, waktu itu hari Rebo ya, hari ini Selasa, jadi sudah satu minggu. Hari ini ya kita semprot fungisida mingguan teman-teman ya. Pagi ini kita gunakan kuproksat ya, kemudian itu fungisidanya teman-teman ya, fungisidanya kita pakai kuproksat.
Ya. Takarannya untuk 20 tangki 20 liter ya, itu 1,5 kali tutup ini. Ini kuprok setnya. Nah, ini kuprok setnya dengan bahan aktif tembaga. Ya, kemudian desis. Kemudian kita juga berikan pupuk daun teman-teman sama perekat. Nah, minggu depannya lagi, jadi hari Selasa kita aplikasikan lagi penyemprotan rutin ya, kita gunakan ditan teman-teman ya, fungisida ditan, desisnya tetap berjalan ya, kemudian perekatnya gandasil tetap jalan ya. Jadi sudah satu minggu kami berada di sini, kami berharap ya, terjadi perubahan. Nah, sudah mulai, menurut kami sih, pengamatan kami secara sepintas sudah mulai kelihatan teman-teman ya. Nah, di sana ada satu yang sedang sakit ya. Nah, ini yang sedang sakit. Target kami adalah membuat yang di depan sakit ini sembuh. Ya, yang di depan sakit ini sembuh. Ya. Pekerjaan tidak mudah. Nanti kita lihat ya, ya dalam 1 bulan ke depan apa yang terjadi dengan tanaman yang sedang sakit ini. Ya. Di belakang juga ada yang sedang sakit. Sedang kita rawat. Lumayan parah sakitnya. Karena apa? Pucuk tunasnya udah ngering. Sudah mengering. Pucuk tunasnya udah mengering. Tapi kita tetap berusaha. Manusia diberi hak. Hak atau kewajibannya? Kewajiban untuk berusaha, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli bibit jeruk ada di sini, bibit durian juga ada di sini, alpukat juga ada di sini. Silakan. Ini jeruk apa ya? Santang madu semua. Semua santan madu di kopen. Alpukat, durian, mamai sapote. Ada juga. Ini kita pindah ke belakang. Oke teman-teman, ya kita pindah di belakang ini penyemprotannya. Jadi, nih kita ke belakang.
Jadi itu mulai muncul tengah. Oke. Ya, pada yang kan anu udah cek apa? Ada terus. Ada enggak pada? No. Ada enggak apa? Anu, kemis. Kemis. Nggih. Kang Sinten. Nggih, Kang Sinten. Niki sing sakit iki den rotok. Kah pucuke sekarang ini ujungnya sudah kering kayak gini, teman-teman. Enggak tahu ini bisa sembuh atau enggak. Sementara untuk meninggal mesti sebentar, Pak. Nggih. Pak ini kepucuke mun nganu lho. Nggih mulai. Garing pisan. Enggak ngerti. Ini iki pun mulai sembuh balik, Pak. Ini yang lumayan parah nih. Oke teman-teman, ya dari ujung timur Pulau Jawa di mana dulu berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.